si Susi lalat. Lalat itu tai lalat. Jadi si Susi ada tai lalat. Takkan pilu telah bubu pahlawanku. Aku bangga, bangga sekali punya murid sepertimu. Saya baru kamu murid yang ingin gurunya cepat kubur. Dengerin lo. Iya guru. Ini baru pincang, lo harus tenang, tahu nggak? Tenang memang tenang guru, tapi banyak guru persilatan yang menantang. Makanya kita harus banting tulang. Yang bikin pusing bukan kepalang. Apa? Kenapa sih yang dijemput harus tatang? Gimana sih? Ini dunia persilatan, bukan dunia dangdut. Silat, tahu artinya silat? Apa itu guru? Silat artinya iya. Lu pasang aksi biar lu bisa menjilat. Wah, salah guru. Menurut teori Bapak Indro, dari buku yang saya temukan di mana? Di guha. Bahwa silat itu berasal dari kata si dan lat. Artinya yang artinya si itu si Susi, lat lat itu tai lalat. Jadi si Susi ada tai lalat. Ngomong-ngomong, lu tahu aja kesukaan gurumu. Oh iya coy. Coba. Jui, Jui. Lu keluarkan ilmu golok yang kemarin gua kasihin. Tenang coy. Lihat sama guru nih. Alah, bukan main, bukan main. Itu ilmu kekebalan, berarti lu bener-bener nangkep ilmu gue. Bukan nangkep, ini bolong dong. Lu gimana sih? Ilmu golok yang terakhir akan gua kasih. Yang mana guru? Ini nih, ini awas, golok guru. Awas. Ini golok-golok jago. Ini pasti dari Jepang nih guru. Bukan dari Jepang, dari Sepon tau. Udah. Lu keluarin, lu kan dikenal dengan jaka suara. Jaka suara. Kekuatanmu itu ada di suara. Oke. Keluarkan jurus-jurus. Siap. Suara yang telah guru kasihin. Lu ngapain sih? Lu ngapain tuh, jurus apaan itu? Barusan jurus kalau ada jawara muda. Jawara muda kan gini tripping. Duk-sing. Ini kalau gitu nih gua tanya. Kalau ada musuh yang badannya gede. Badannya gede? Izinkan saya. Kalau sama musuh gak usah pakai izinkan. Oh, iya. Siap bro. Langsung. Penujuang. Tanpa pengobat. Sungguh suatu keikat. Memang jurusmu mematikan. Memang guru. Mematikan bukan main. Bagus. Bau tahu. Guru itu gimana sih? Gimana dong guru? Ah, sekarang kalau ada ini nih. Kalau ada musuh yang banyak sekali. Kalau banyak kita harus loncat dulu. Siapa nih guru? Kamu pendekar dari mana? Dengerin dulu nih. Bento nih. Bento namanya Bento. Iya bener. Nama saya Bento bin Sumardi. Gimana Bento Sumardi? Kamu itu siapa sebenarnya? Siapa? Kamu siapa sebenarnya? Saya? Saya ini. Saya teh muridnya Jaka Semung. Ah.
siapa? Muridnya Jaka Semung. Murid jangan ketawa. Siap. Cuma guru doang yang boleh ketawa. Gua banting cakep lo. Dengerin. 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 Iya, dengerin sok lah. Kamu yang dengerinnya. Iya, sok. Kamu dengerin sok. Kamu. Sok, gimana pak? Kalau benar kamu murid Jaka Semung. Iya. Tolong sebutkan murid-murid Jaka Semung siapa aja. Oh, tahu atuh pak, itu mah. Sebutkan. Jaka Semung. Ada peribahasa mengatakan. Ke Bandung, ke Puradani. Ya. Artinya. Jaka Semung, anak buahnya Pak Sumardi. Lu Sumardi-Sumardi lagi sih. Yang ditanya itu susunan murid-murid Jaka Semung itu siapa saja? Urutannya yang ditanya ini teh, aduh bego banget sini apa ya? Kamu yang saya tanya teh. Kamu yang saya tanya teh. Ini bego banget saya terangin ya Pak ya. Sila-sila Jaka Semung. Yang pertama, dulu Jaka Semung itu punya murid yang paling sakti namanya Jaka Lontaran. Benar. Terus Jaka Lontaran punya murid lagi dengan tendangan gledeknya yaitu Jaka Gledek. Benar. Dari Jaka Gledek, dia punya murid yang paling sakti, ya. Namanya Sumardi. Oh, Sumardi lagi. Setelah Jaka Gledek, itu adalah Jaka Untara, tahu? Nah, bego, kamu Sumardi lagi. Bego, lu. Nyalahin lu yang salah. Dari Jaka Gledek itu ke Jaka Untaran, ya Pak ya? Iya. Dari Jaka Untaran, itu baru mengeluarkan jurus dari seruling namanya Jaka Es. Sebentar. Jaka apa itu? Jaka Es. Jaka apa? Jaka Sumardi. dengerin. Sini. Kalau lu bener tahu muridnya Jaka Semung, Jaka Semung itu lahirnya di mana? Lahirnya? Atau semua orang juga sudah tahu, Pak? Di mana? Di Bali. Jaka Semung di Bali. Cirebon. Jaka di Cirebon, Jaka Semung mah. Iya, dulu lahirnya di Cirebon, cuman ikut pamannya dia pergi ke Bali. Kata siapa itu? Kata Pak Sumardi. Gimana? Ini sama Lior. Jaka Semung itu dulu bergurunya di mana? Di Unpad. Dulu itu belum ada perguruan tinggi. Ya, dengerin. Jelaskan. Belum ada perguruan tinggi dulu Jaka Semung. Ini benar-benar nyalahin gua terus gua baca. Tenang dulu. Gimana sih? Jangan-jangan ini saudara, tenang. Jelaskan dulu. Bagaimana? Jaka Semung itu lahir di Cirebon. Karena sakit dia dibawa ke panti asuhan. Panti asuhan siapa? Panti asuhan siapa? Pak Sumardi. Udah. Sekarang juga karena ini memang muridnya Jaka Semung, saya tahu ciri-cirinya. Kamu ambil mustika api. Siap. Yang harus diturunkan kepada muridnya Jaka Semung. Sekarang juga pergi. Siap. Ambil mustika api. Siap, Guru. Guru Sumardi, siap. Hei. Sini. Apa? Jalan. Perasaan tadi enggak gitu loh. Mana kenapa? Udah, ambil mustika api. Siap, Guru. Sama guru sendiri ngeredek dia mah. Sekarang ini, kalau benar murid Jaka Semung itu terkenal dengan tenaga dalam. Tenaga dalam? Keluarkan. Sok, keluarkan. Tenaga dalam. Iya, sok. Yang kayak gini, Oh gitu? Gampang itu, aduh. Sumardi. Yo. Ya. Keluarkan, jangan malu-malu, keluarkan. Yo. Cepat keluarkan. Sok. Yo. Ya. Jangan malu-malu keluarkan. Lu jangan dibikin main-main dong. Udah. Sekarang juga kamu nyusul ambil mustika api. Boleh diambil? Boleh, silakan. Siap, terima kasih. Gila bener dia. Apa? Aduh, maaf. Kenapa? Itu kan dia air terjun. Ternyata aduh ada yang mandi, Guru. Jangan ngintip lu. Aduh udah pengen. Jangan. Oh, jangan. Udah, siap. Aduh. Pusing gua.
yang mandinya nggak pakai baju, guru. Jangan ngintip. Jangan, nggak boleh ya. Enak, guru, aduh. Enak, enak gimana sih? Ikut-ikutan, Dar. Ini yang namanya. Yang ngintipnya siapa? Masa saya lagi mandi diintipin, guru. Kan saya suruh yang ngambil mustika api. Iya kan harus mandi dulu biar cakep. Dasar lu gimana sih? Yaudah, apa? Yang mandinya sudah kabur. Yang mandi siapa? Ini bukan. Oh iya. Ah lu, seperti lu ya.